Tangan dulu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Kinan. Kinan kali ini ada di Sari Eko, Raden Patah. Nah, Kinan apa ya? Kinan mau makan martabak nih teman-teman. Dia ikutin Kinan. Enak loh di sini teman-teman. Ada anginnya. Kami tidur lagi. Kami duduk di luar. Ya teman-teman, martabak Sari Eko ini di Jalan Raden Patah. Gak jauh sih dari rumah Kinan. Dan martabak Sari Eko ini salah satu martabak terlama yang ada di Batam. Yuk kita pesan dulu martabaknya. Itu harganya teman-teman, dan kita lihat yuk proses bikin martabak telurnya. Oh ya, Sari Eko ini sudah ada di beberapa tempat di Batam. Yang di Raden Patah ini salah satu martabak terlama kali buka. Sudah selesai teman-teman. Yuk kita makan martabak telurnya. Sedap betul martabak telur spesialnya. Enak sekali. Selain enak, tempatnya pun bagus untuk nongkrong-nongkrong karena di pinggir jalan utama ke arah Nagoya. Anak-anak ini main-main di luar, dicuekin aja katanya. Bu Andi tuh orangnya terlalu santai, terlalu baik katanya. Emang pantas bilang. Selain martabak yang dipesan, Kinan pesan mie goreng dan minumannya yang khas namanya di Batam, teh obeng. Kalau di luar Batam biasanya disebut teh manis dingin. Seger! Pada. Ya obeng. Apa? Ya obeng. Aduh, panas. Jadi dua lokal, jadi ngajar kelas satu lagi Bu Zeni.
Bu Rani yang nanganin kelas satu kemarin cucu melahirkan. Iya. Udah mau habis nih pesanannya. Ayo silakan yang mau martabak pesen aja di Sare Eko. Pasti maknyos.